roti gembong gembul ya. Ini aku tadi beli di Gojek, dapat harganya murah banget. Ini biasanya di outlet harganya sekitar 19 ribuan gitu. Ini aku beli yang varian keju coklat, coklat 2 sama susu kejunya 1. Anugrah MGD Food Indonesia Bestseller Brand 2021 ya. Di sini keterangannya seperti itu. Double soft roti gembong gembul, enaknya nggak main-main. Tersedia di GoFood dan Grab ya, teman-teman. Selamat menikmati, enaknya nggak main-main roti. Ini ada Instagramnya juga, Facebooknya dan nomor teleponnya. Dan ini tersedia cabangnya di beberapa kota ya, teman-teman. Banyak banget. Aku nggak bisa sebutin satu-satu ya tentunya. Dan varian rasanya di sini juga banyak banget ya, teman-teman. Ada gembul original, gembul choco, gembul meses coklat, vanilla, milo, meses warna, buttercream, susu keju, matcha, cappuccino, taro, hazel nutella, mocha coffee, tiramisu, almond, coklat kacang, oreo, red velvet, gembul beng-beng, ovaltine. Dan di setiap variannya ini harganya beda-beda ya, teman-teman. Menurut aku paling murah tuh kalau nggak salah yang varian susu keju harganya sekitar 16 ribuan gitu ya. Kalau yang coklat itu harganya 19 ribuan gitu ya, teman-teman. Oke, kita buka ya, teman-teman. Bentukannya rotinya tuh kayak gini, teman-teman. Dan ini tuh lembut banget, terus juga empuk ya. Dalamannya kayak susu keju, aku pilih yang varian ini. Iya, teman-teman. Kita cobain dulu rasanya gimana. Dan aku nggak pernah beli ya sebelumnya, baru pertama kali beli roti ini, guys. Enak menurutku. Rotinya soft, lembut banget. Untuk yang varian coklatnya, ini titipan tetangga aku ya, teman-teman, jadi nggak bisa aku review. Kalau nilai sih dari angka 1 sampai 10 ya 8 lah ya, lumayan. Makanya juga tergolong murah. Oke, terima kasih yang udah nonton video ini, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di videoku selanjutnya, bye-bye.